Udara yang dijalankan oleh helikopter MI-171 milik Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk mencari juruterbang Rudolf Ragas di Batang Lupar terpaksa dihentikan selepas 30 minit berada di lokasi atas faktor cuaca. Terdahulu, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Tuan Nur Hisham Muhammad berkata laluan pencarian udara ini ditumpukan di kawasan radius 15 km ke hilir dan ke hulu Sungai Batang Lupar dari pusat operasi di JT Pekan Lingga. Helikopter MI-171 berlepas dari helipad Balai Bomba Tabuan 11.30 pagi dan tiba di kawasan SAR sekitar pukul 12.30 hari. Waktu tersebut dipilih kerana air sungai di Batang Lupar dijangka surut dan memudahkan usaha mengesan sebarang objek yang berada di permukaan lumpur.